Mari kita lanjut ke ARC kedua, teman-teman. Oke. Oh, sebentar, kita ada di ini mapnya tempat terakhir, cuy. Ini tempatnya yang ada outside, mapnya yang ada outside. Ntar kelihatan nggak sih dari sini? Sebelah kanan. Lurus sana. Nah, itu ada gambarnya outside. Tapi kita masih belum bisa ke sana, kita harus ke sini dulu. Kita selesaiin dulu ARC kedua, teman-teman. Oke, ke sini. Anjir, jauh banget. Oke, di sini. Boom. Oh, tempatnya beda ya rasanya. Wow. Kita kemana ini? Ini di mana ini? Tiger Temple. Oh, tempatnya si Pura. Oke. Stage race pertama kita di ARC kedua, teman-teman. Wow. Tempatnya bagus, cuy. Aku baru nyadar kalau tadi waktu kita masuk ke tempatnya ARC2, ke areanya ARC2 itu tak kirain tempatnya Neo Cortex yang di terakhir, yang di ARC terakhir. Soalnya environment-nya tuh cukup mirip, cuy. Ternyata bukan deh. Oke. Anjir, bagus banget. Mantap. Bentar, aku mau coba jalan pintas yang di depan sana nanti. Oh no. Oke, okay. Roket. Dor. Wah. Kita langsung kena dua kali serang, cuy. Sialan, cuy. Oke, juara satu. Iya. Anjir. Sialan. Kita ambil buah. Oke, okay, buah kita. Oh. Kita di bom kah atau diapain tadi? Anjir, baru awal-awal kita udah kena dua kali tembakannya musuh. Oh, kita dapat botol. Kita gunain aja buat buka jalan pintas dinding tadi. Oh. Oke. Kita lewat jalan pintas lagi, teman-teman. Oke, di depan sana lempar. Yeah. Nah. Oke. Cukup mudah sepertinya. Kalau kita lewat jalan pintas tadi, langsung jaraknya kita makin jauh, cuy. Motongnya lumayan, dibilang lumayan jauh sih enggak, tapi cukup kerasa lah. Setidaknya kita nggak perlu muter. Oke. Okay. Yeah. So easy. Oh, bom. Oke, kita simpen aja lah ya. Kita gunain buat di shortcut di depan sana. Oke. Oh, nabrak. Oke, di sana. Yeah. Boom. Easy peasy. Stage pertama ini. Oke, kita dapat booster. Kita dapat booster. Yeah. Gampang, cuy. Sebentar, kita coba tunggu aja ya. Oke, kita tunggu dulu. Tahu-tahu ntar malah kita kalah. Oh, si Coco berarti nomor 2. Sebentar. Nah, gini. Mana, cuy? Hampir. Selisihnya 1 detik kurang. Oh. Itu tadi kalau aku meleng dikit aja kalah, cuy. Oke. Ya, masih bisa dibilang gampang. Tempatnya memang arenanya memang bukan arena yang susah, nggak ada tempat untuk jatuh-jatuhnya. Habis ini kita main di mana ya? Kayak antara Coco Park, kalau enggak mana ya? Oh ya, tempatnya Papu-Papu. Sama tempatnya, oh, tempat kita ada di sini, seingatku. Tempatnya Dingo Dial. Oke. Oh, trofi kelima kita atau pertama kita di ARC kedua. The more Wumpa fruit you collect, the faster your cart will go. Oh. If you collect and hold 10 Wumpa fruits, you'll be juiced. Oh, aku baru tahu loh yang ini. Oh. Semakin banyak Wumpa. Sebentar. Oh, kita dapat ban baru. Semakin banyak Wumpa fruit kit yang kita dapetin, mobil kita bakal jalannya makin cepat. Sebentar. Sebentar. Customization. Kita bisa ganti karakter loh di tengah-tengah adventure. Reaperu kah? Reaperu tapi speednya nggak begitu kenceng. Bisa beneran, cuy. Ganti. Lah. Kita pakai boss.
Coba ya. Oh, stikernya kita pakai stiker Reaper karena kemarin kita baru dapet. Okay, wheelnya wheel yang baru ini. Hampir sama. Body, oh baru ini. Ya lebih cocok ini dari Reaper. Yang kurus, oke. Warnanya warna apa cuy? Jangan biru, ungu. Oren kah? Oke. Oh, kita pakai Reaper. Ini kita ada di mana ini? Chocopak kah atau Dingo Canyon? Oh, Chocopak. Oke. Ya ini salah satu track yang sekali lagi sangat simple. Cuma muter doang, nggak ada tempat jatuh-jatuhnya. Oke, kita bakal coba pakai Reaper. Nice. Aku baru tahu kalau kita bisa ganti karakter, nggak cuma customize mobil kita, tapi kita juga bisa ganti karakter kita sih. Oh, mari kita lihat. Yeah, oke, boost. Semakin banyak, nggak dapat. Semakin banyak wumpa fruit atau buah yang kita dapetin, katanya semakin kencang. Oh, aku nggak tahu. Ini udah dari zaman CTRPS 1 apa nggak? Tapi aku beneran baru tahu kalau yang ini. Nggak dapat. Ya, karena si Reaper ini turning atau akselerasi? Turning kayak. Turningnya dia penuh, menggoknya jadi lebih set. No. Langsung cepet-cepet taruh TNT cuy. Kalau nggak gitu kita langsung kena roketnya tadi. Hampir. Ya tapi pakai Reaper cukup lambat mobilnya dia. Oh nitro. Oke, taruh sini. Oh ya tahu gitu aku taruh di depan kotak tadi. Ya udahlah ya. Oh yang tadi loh. Hampir. Kita dapat busta di sini. Ada botol. Kita taruh di sini. Anjir lambat banget. Oh belakang kita. Oh no. Oh no. Cukup lambat ya pakai Reaper. Gak biasa aku cuy. Oh no. Ayo dong cepet dong. Oh nitro kita belum ada yang kenal tadi. Anjir, jarak kita sama musuhnya nggak bisa jauh kalau pakai Reaper. Belakang kita Neocortex. Oke. Nitro ini kita simpen aja, siapa tahu kalau dia ntar ngeluarin roket. Ayo dong, menang dong. Habis ini aku bakal ganti ke Dingo Dai lagi. Kurang enak cuy. Lambat loh. Ya memang sih, speednya tadi dia cuma 3 bar atau berapa. Pokoknya setengahnya si Dingo Dai. Trophy kedua kita di ARC kedua. Oke, kita ganti karakter lagi nih. Oh, apa lagi nih? To get around a tight turn or to face a direction quickly, use the brake slide. Oh, brake button. Oh ya, udah tahu pokoknya. Iya, kalau belokan yang agak tajam, kita harus pakai rem. Apa ini? Oh. Oke. Kita dapat stikernya si Mbak Jojo sih. Sebentar kita ganti. Customization karakter kita ganti. Kalau karakter yang baik, speednya yang paling tinggi siapa? Karakter yang baik, maksudnya yang pakai aku, ya, yang gumpedanya aku. Gak ada ya. Yang baik cuma 1, 2, 3. Oh, Crash sih. Crash yang setidaknya lebih kenceng, paling kenceng. Tapi kita pakai Dingo Tail aja. Oh, sebentar. Oh, ya udahlah. Oke. Okay. Ah, tapi stiker kita biarin lah ya. Oke. Okay. Ini kita di Papus Pyramid, istilahnya. Piramid. Oke. Okay. Tempat yang sangat seru kali ini karena kita bakal pakai tempat ini buat ngelawan si bos Papu-Papu di ARC kedua ini, teman-teman. A few moments later. Oke, okay, anjir bagus banget view-nya. Bisa jadi bahan screenshot enggak sih ya? Anjir. Bener-bener kerasa kayak apa ya? Vibe primitifnya. Ya, Papu-Papu kan kayak dia orang-orang primitif gitu kan ya. Oke. Okay. Oh no. Enggak dapat. Oke. Okay. Di mengkokan ini kita harus lebih jago.
Oh, no, jangan sampai nabrak dinding. push. Yeha. Oke. Oke. Kita bakal pakai shortcut yang di depan sini. Ayo dong, bisa dong. Push. Yeha. Oh. Mantap. Nice. Aku mau coba yang di sini. 1 2 Jago, cuy. So easy. Oke, TNT kita taruh aja di sini biar memperibet si musuhnya nanti. Oke. Nyerempet temboknya dikit. Oh no. Oke. Gampang, cuy. Kita bisa lewat jalan pintas yang tadi yang sama. Oke. Kita push 1 2 dan yeeha. Gampang ya? Kayak lebih gampang di sini ya lewat lompatan itu. Oke, yang di sini juga kita ulangin lagi. No. Aku lupa nge-boost tadi. Oke lah, nggak apa. Oh, udah masuk lap 3. Wow, cepet ya. Oke, kita ambil sekalian, taruh sekalian. Oke. Push dan push. Oh, nyerempet. Push. Ah, menggoknya nggak enak. Ya, karena memang si Dingodile itu stat sterlingnya itu dia paling rendah. Oh, oke. Kita dapat booster. Kita pakai buat loncatan yang di sana yang tadi. Pakai booster lebih gampang, cuy. Oke, di sini 1 2 3. Iya. Loncat. Oke. Finishnya gini bisa gak ya? Finishnya, oh no, ah, sambil nyemplung. Mantap. Oh, nggak sampai 2 menit kita. Gampang. Kayak di versi ini lewat jalan pintas yang tadi kayak lebih gampang. Tapi di sewer yang kemarin 3 kali loh aku gagal terus. Aku nggak tahu. Entah karena kurang hoki atau memang timingnya nggak pas. Trofi ketiga atau ketujuh. Oke, berarti kita butuh satu race lagi. Habis itu kita bakal ngelawan Papu. Oke, kita dapat skinnya si Dingodile apa aja ya? Ayo skip. Oke. Apa ini? Oh, Team Trans Green. Oh, oke. Kita dapat warna baru. Oh, sebentar. Customization. Habis itu karakter. Oh ya, karakter kamu. Oh, keren. Yang ini pucat banget, Gorilla Dingodile. Oke, kita pakai ini aja. Panda keren loh, tapi kita masih belum dapat, harus 10 CTR token. Oke, berarti ya masih cukup lama kita dapetin itu. Warnanya apa ya? Kita dapat ini. Anjir. Enggak. No. Jangan ini aja. Stikernya kita nggak punya stiker Dingodile kan di sini. Habis ini kayaknya. Setelah kita main di Dingo Canyon mestinya di sebelah sini. Oh, apa ini? Oh iya, kita terlalu dekat sama pintunya sampai kita dipanggil sama si aku Uka. Oke. Kita lanjut ke race terakhir Dingo Canyon. Mestinya habis kita main di Dingo Canyon ini kita bakal dapat stikernya si Dingodile, teman-teman. Oke, race terakhir kita bakal main di markas kita sendiri Dingo Canyon. Kita nggak boleh kalah, teman-teman. Oke, skip. Oh. Oke. Yeah. Oke. Oke. Wow. Oke. Ayo dong, menang dong. Kita harus menang di sini. Oh, sebentar, ini kita taruh di sana. Oke. Oke, menang dong. Oh, no, jangan sampai kita kena apa itu? Hewan apa ya? Tapir kah? Tapir atau apa itu? Oke. Kita dapat botol, kita taruh. Kita dapat botol lagi. Oh, hampir. Oke. Oh, buah kita udah 10 di sini. So easy. Gampang, cuy. Oh, loh. Oh, kita dapat Bumpeda di juara 1.
Wow. Kita taruh nitro di sana. Oke. So easy, so easy. Oh, nitro, nitro. Kita taruh aja di depan di loncatan, teman-teman. Oke, final lap. Cepet banget ya. Apakah kita bakal... Oh, enggak. Tak kira bakal dapat boom beda lagi. Si Uka-Uka. Mantap, mantap. Kita taruh di sini. Itu pasti ada yang kena. Kalau kita taruh di setelahnya kotak, pasti ada yang kena, cuy. Oke. Oke, iya. 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 Oke, so easy, so easy, so easy. Oh. Kita taruh lagi. Oke, menang, 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 menang. Woo. You call that racing? So easy, so easy. Mantap, mantap, mantap. A few moments later. Oke, kita bakal lawan si Papu-Papu. Ada cutscene-nya juga di sini. Dia diangkat sama apa itu? Apa itu? Semacam anak buahnya. Sama mobil-mobilnya diangkat, cuy. Oh. Wow, oke. Kita pasti menang dong ya di sini. Oke, kita dapat new card. Sepertinya cukup keren kartnya yang ini. Sebentar, kita coba cek card body. Ini ada lampunya, cuy, di depan. Oke, kita pakai ini aja. Oke. Oke, siap. 3 2 1. Woo. Oke. Cepat banget ya. Kita udah lawan Papu-Papu. Kayak apa itu? 4 race sebelumnya durasinya pendek-pendek. Tidak menemukan kesulitan dan kita belum pernah kalah sama sekali di sini. Oke, race terakhir di ARC kedua. Yeah. Oh, jangan sampai kita di belakang. Jangan sampai kita di belakang. Oh, no. Kena kamu. Ah, nggak kena. Ah, ini. Oh, no. Kalau kita di belakang, kita... Oh, no. Repot, cuy. Ah, ngindarin... Apa itu? Botol. Kok dia nggak ngeluarin botol? Lah, itu. Wah. Oh, kita dapat... Bumbeda. Loncat. Oke, kita pakai si Uka-Uka buat loncat di jalan lintas ini. Nah, ini nih. Oke, berhasil dong. Iya. Yeah. Oke. Yeah. So easy. Oke, jarak kita setidaknya udah cukup jauh. Gampang ya? Oke. Oh, terbang botolnya. Oke, push. Oh, enggak smooth ya. Aku lewat menggoan ini enggak pernah smooth. Astaga, enggak dapat push. Oke. Ayo dong, menang dong. 1, 2, 3, loncat. Iya, gampang loh. Iya loh, di sini lebih gampang loh daripada apa itu? Si Terpa satu. Bentar, yang ini. 1, 2. So easy. Sambil ngetrol musuhnya. Oh, oke, buang aja lah ya. Nggak berguna ini. Sok-sokan anjir. Oke, bus. Ah, nggak dapat. Oke, jarak kita udah cukup jauh di sini. Oke. Oh, TNT. Lumayan. Kita lewat sini lagi. 1, 2, dan loncat. Oh, no. Wah. Oh, jarak kita udah cukup dekat. Oh, no. Udah cukup dekat. Nggak apa lah ya. Kita lewat lagi ya. Oke, 1, 2. Iya. Oke. Finishingnya gini aja, finishingnya. Iya. Lah, gagal. Coba sekali lagi. Lah, aku. Oke, enggak usah. Di apa tuh si TRP1 bisa loh waktu finishing kita lewat bagian samping tempat jatuh itu tetap clear. Stage-nya tetap clear, tapi enggak tahu kayak tadi kurang dikit lagi jadi kehitung jatuh. Papu not himself today. Oh. Maybe Papu not eating a big breakfast. Oh. Lah. You are fast for being so small. Here's key to help. Oh. Gak cocok banget anjir.
Model-model orang primitif gini loh, tapi makannya donat, donat pink lagi. Oh, apa itu? Aku gak tahu. Oke, cukup mudah. Ya, sambil kita nge-troll, walaupun di akhir kita gagal nge-troll dan nyemplung, tapi ya, setidaknya kita masih menang di sini. Oke, pintu selanjutnya menuju ke ARC ketiga, yang tempat S itu yang bosnya Komodojo. Mulai dibuka, teman-teman. Oh, new driver. Papu-papu. Mungkin kita bakal cek dulu. Oh, dapat warna yellow. Oke. Stiker juga. Satu set. Oke. Sebentar. Kita coba cek. Apakah kalau kita pakai papu-papu speednya? Oh, sama. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 7, 3, 2. 7, 3, 2. Oh, sama-sama. Sama kayak Dingo Dial. Oh, bisa langsung dilihat. Nitro. Oh. Oh, akselerasinya. Oh. Entropi. Oh. Pack crash. Oke, okay, masih balance ya. Gak ada karakter yang full semua. Tak kirain Nitro itu bakal full semua. Ternyata gak juga. Oke, okay, oke. Okay. Nice. Berarti kita bisa langsung lanjut ke ARC ketiga, teman-teman.